gone, stone, turn it up, turn it up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat. Wis langsung ae mergane selalu kowe. Iki spesial dino Jumat masakne mama. Karena ini adalah hari malas sedunia. Jadi sing semangat sing papane. Wis iki bukan tutorial tapi proses memasak menu hari ini. Labu tempe swimming in apa mas? In the water hot. Bahasa Jawa ini lodeh labu tempe. Yes, langsung saja. Pertama panasi kompor. Di teflon. Minyaknya wis enek. Ben panas sik. Pertama sing dicemplunge apa iki? Brambang bawang. Ngirine kari. Bakaran guys. Ini teflon legendaris, jadi gampang panas. Harga murah ya, 40.000 dapat 3. Buh mereknya opo. Wis cocok coklat. Meh mateng. Wis mateng. Mateni ge. Rik gak larang. Kudu dicabut mean. Tiriskan. Selanjutnya empon-empon dan apa ini kunir ya tapi goreng miri rombok. Jangan lupa dipotoli sih guys. Air miri, benda bledot. Jangan lupa pakai helm. Sudah cukup guys. Setelah ini
terus nanti dicemplungkan bareng karo anu nih sayure, wes tiriskan sih. Blok panas. Wes. Saiki nyepakne umpreng. Isi air secukupnya. Kita tunggu sampai panas dulu. Kita ulek iki sik. Nah, iki wis terus. Rasa lembut-lembut ben kroso. Sekarang digongso. Kita patahin dulu. Kepanasan dong. Aduh, aduh. Hingga baunya harum. Menggoda. Harum, guys. Nah, ini sudah cukup. Kita matikan. Kita pindah ke sini. Kita tiriskan. Kita sisihkan ding. Diaduk-aduk hingga merata. Nah, ini sudah umup. Sekarang kita cemplungkan tempe dan lagu yang sudah dicuci. Secukupnya, guys. Tambah air apabila kurang. Sekira rodok mendelep. Terakhir. Apa yang mereknya? Pokoknya santan. Ambil larang. Taruh kuwi. Taruh randuwe. Marut males.
kita tunggu mendidih, kita iris dulu buntelnya. Keri dhewe ini. Ambunya mangan warek mambu ki luwene kaya rong mangan setahun bah. Oh ini pengen mangan. Nah ini sudah agak empuk. Kita kuturkan. Ternyata santan itu putih. Yang hitam ini mantan. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Buang mantan pada selingkuhannya. Nah, ini sudah matang, guys. Gula, jangan sampai lupa gula. Gula secukupnya. Nah, penyedap rasa. Yo rasa kayak gak cukup ya. Aromanya sangat siap dicicipi, guys. Iya lah nyicipi karo iki. Ah. Bismillah. Ini kita aduk-aduk panas. Ini sudah sangat aromanya, siap dihidangkan. Ini piringnya sih. Kita hidangkan di sini. Kita hidangkan di sini. Bagaimana hidangannya, rasanya? Sebentar.
Nah ini karena sudah matang, mari kita pindah ke sini. Secukupnya saja. Bener mabu, aku inget nih. Kurang lebih seperti ini ya guys. Oh, penataan selera masing-masing rasa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe, pesen masakan apa komen ya. Dan semangat lek masak, nggak gampang luwe. Sad.